Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wassabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syirli sadri, wa yashirli amri, wahlul qadadan milihsani, yafkahu kawli. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah tentang si aku yang hidup bersama seorang ayah yang sangat menyayanginya, namun tanpa hadirnya sosok ibu di sisinya. Seperti biasa, setelah bersenang-senang bersama temanku, aku pulang ke rumah, menatap malas rumah reot di depanku yang aku rasa lebih pantas disebut dengan gubuk. Aku membuka pelan pintu usang di hadapanku yang dapat kapan saja terlepas dari engselnya. Semenyedihkan itu hidupku. Namun, aku masih berusaha bersabar, mengingat ayah tuaku akan memberikan uang padaku. Ayah menghampiriku dan memintaku untuk membuatkannya sebuah makanan. Tentunya aku langsung menolaknya. Namun, entah kenapa saat itu ia tetap kekeh memintaku untuk melakukan permintaannya. Hal itu berhasil membuat emosiku tersulut. Aku bilang enggak ya enggak, ucapku. Udah tua, miskin, banyak maunya, dan mana janji ayah membeliin aku jam? Beliin jam murah aja ya enggak mampu. Katanya mau bagian aku kan? Mana buktinya? Lanjutku. Kamu menyakiti perasaan ayah, nak, ucap ayahku. Emangnya aku kelihatan peduli? Enggak kan? Ya udah, jawabku. Setiap hari selalu seperti ini. Suaraku selalu yang lebih tinggi. Dalam arti lain, aku yang selalu menang. Ayah selalu menyuruhku mengenakan hijab, selalu menyuruhku sholat, melarangku menghambur-hamburkan uangnya, dan belum lagi permintaan-permintaan menyebalkan lainnya. Setiap hari sudah seperti alarm dia mengingatkanku hal-hal itu-itu saja. Benci, hal itu sangat membuatku benci. Namun, entah kenapa, setiap kali aku memarahi ayah, ayah tak pernah membalasku. Tetapi selalu mengulangi ceramahnya yang selalu membuat kepalaku pusing. Aku memutuskan untuk menginap di rumah temanku. Dan kami berangkat ke sebuah kafe baru yang akhir-akhir ini booming di kalangan anak muda. Sangat menyenangkan. Tetapi setelah sampai di sana aku sangat kesal karena Binar terus menatapku. Ia adalah teman SMP-ku yang selalu membuatku iri. Sangat menyebalkan. Lamunanku terpecah saat temanku menyenggol lenganku. Eh, itu ada gembel yang ngaku jadi bokap lo, bisik temanku. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat ayahku ada di hadapanku. Dan dengan penuh amarah, aku memaki-maki ayahku. Kuusir dia penuh dengan makian. Kukatai dia gembel, orang gila, dan masih banyak lagi yang aku yakin tak akan aku sanggup ceritakan. Beberapa saat kemudian, suara Binar menggema di sepenjuru kafe. Dia menunjukkan kekuasaannya di tempat itu. Aku sangat kesal. Dan Anda tahu siapa pria ini? Lanjut ucapannya. Rasanya aku tak sanggup untuk mendengarkannya. Kupastikan sebentar lagi Binar akan membeberkan rahasiaku. Tetapi kali ini aku salah. Dia melanjutkan ucapannya. Dia adalah ayah saya yang dapat membeli 100 orang seperti Anda, ucapnya sambil menunjuk-nunjukku bagai barang yang sangat menjijikkan. Aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Perasaan marah, sedih, takut, atau malu entah sudah meluap kemana. Aku tidak bisa tidur, wajah ayah mengisi penuh pikiranku. Sudah dini hari, ayah tak kunjung pulang. Perasaanku tidak enak. Aku pergi keluar dari kamarku dan duduk di sudut rumahku sambil memeluk lututku. Dan ternyata aku tertidur di tempat itu, bangun dengan badan yang sangat sakit, panas, mataku perih, berkunang-kunang. Aku memutari sepenjuru rumah untuk mencari ayah. Namun nihil, ayah tak dapat kutemukan. Setelah ingat, aku pergi berlari ke setanan menuju kafe Binar, berharap menemukan ayah di sana. Aku melihat Binar ingin menutup kafenya.
Aku segera menahannya. Kutanya dia di mana ayahku. Namun dia tetap diam. Setelah kupaksa, akhirnya Binar menyetujuiku untuk bercerita. Ada sebuah kejadian yang membuat kami bertemu. Dan semenjak saat itu, aku jadi sering mengunjunginya. Kubawakan dia makanan dan kucarikan pekerjaan yang layak. Suatu saat, aku memberanikan diri untuk memanggilnya ayah. Dan dengan perlakuan yang penuh dengan kelemah lembutan, dia memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Yang aku yakin tak akan aku pernah rasakan dalam hidupku. Hal itu berhasil membuatku menangis bahagia di sepertiga malamku. Namun, rasa sakit kembali menghantamku saat aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri. Anak yang dibangga-banggakannya, yang membuatku iri setengah mati dan pernah berpikir untuk menukar seluruh harta kekayaanku agar dapat memiliki ayahnya. Anak itu membentak-bentak ayahnya, mengatainya, mempermalukannya. Kamu menyakitinya. Aku hanya menatap Binar yang tak sanggup meluruskan kata-katanya. Dan kamu tahu, semalam dia mencarimu untuk mengajaknya berobat. Dia sedang sakit keras. Kenapa tak mengajakku saja, mencariku saja? Tanya aku kepada ayah, namun ia hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tahu, dia sangat menyayangi anak bodoh sepertimu. Aku melihat Binar lagi. Dia sudah tak sanggup untuk meneruskan kalimatnya. Kemudian aku berlutut di hadapannya. Ku genggam tangannya. Nar, pertemukanku dengan ayah, ucapku sungguh-sungguh. Namun hanya ditanggapi oleh tawa di sela tangis Binar. Hei, kamu tahu anak manja, ucap Binar sambil mengeluh suraiku. Ayah tuamu sudah tidak ada di dunia. Aku terduduk di lantai yang dingin. Binar sudah pergi keluar, menjauh dari kafe. Dan senja itu, kafe Binar menjadi saksi bisu. Aku yang menangis meraung-raung, berteriak, kembalikan ayahku, kembalikan ayahku. Aku pulang membawa sebuah surat dan jam tangan dari ayah. Ternyata ayah telah menyiapkan masa depanku dengan sangat baik. Dia meminta Mas Yusuf, kakaknya Binar, untuk meminangku. Dan telah mendapatkan janji darinya untuk membahagiakanku dan tak pernah menyakitiku. Dan jam tangan ini ia dapatkan dari kerja keras yang tak pernah kulihat. Semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk berhijrah. Aku mengenakan hijab, kujaga adabku, kuperlakukan suamiku dengan sangat baik. Aku ingin mengejar surgaku. Aku ingin bertemu ayahku. Akan kupeluk erat dia dan membisikkan ribu-ribu kata maaf. Jadi, jangan sampai kalian memperlakukan orang di sekitar kita seperti itu. Kalian boleh mengambil baiknya dan membuang buruknya. Kita boleh melihat ke masa lalu, tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk diambil pelajarannya dan jadi lebih baik lagi. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.